Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama di dalam Buana Channel, channel yang selalu memberikan informasi tentang dunia kicau burung di Taiwan. Alhamdulillah, di kesempatan ini aku mau unboxing. Kemarin habis main ke tempat teman subscriber, dikasih oleh-oleh. Oleh-olehnya adalah ini. Unboxing burung apa sih? Mari kita unboxing dulu. Terus jangan lupa like dan subscribe channel di dalam Buana Channel, tonton sampai habis. Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya biar selalu dapat notifikasi dari channel saya. Oke, mari kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga channel ini tambah berkembang, memberikan informasi tentang dunia kicau burung di Taiwan. Ini adalah burung yang dilindungi di Taiwan, namanya Wambi. Nah ini kita kan, inilah burung Wambi. Oh, kododak ini guys. Ini, aduh, mau lepas dia. Ini, oh, satunya. Nah burung Wambi. Buat burung wambi kita sudah siapkan pakai sangkarnya, pakai sangkar besi. Semoga di sini kamu tambah gacor ya bosku, mantap. Oke, inilah burung yang dilindungi di Taiwan. Ini kita coba pelihara, barangkali di sini gacor. Oke, ini terima kasih bosku yang udah dapatkan oleh-oleh burung ini. Inilah burung wambi Taiwan, jenisnya kayak gini. Kalau wambi yang biasanya itu wambi talu Cina, itu biasanya ada kacamatanya, badannya lebih besaran burung wambi Taiwan ini. Mantap. Juga di sana juga ada poksai gunung murai batu Taiwan. Mantap. Agak kurus, ini lagi mabung. Coba kita masuk, bismillahirrahmanirrahim. Muka di sini kacor ya, agak mantap. Oh, dia langsung, dia ketat tapi enggak ngeruci. Dia ketat tapi enggak ngeruci bosku. Ya kan, dia tuh enggak ngeruci. Walaupun ini dia jenisnya burung wambi itu ya kayak ini. Ya populasinya biasanya sukanya di rumput-rumput yang tinggi, jenis kayak rumput gajahan. Sukanya di yang rumput-rumput yang panjang. Katanya dia udah dipelihara udah hampir 3 tahunan lebih. Nih. Dia pelihara dari kecil, dari anakan. Dia kemarin tuh dapat 2. Kalau dia tuh punya 2. Satunya dilepasin, katanya mau ke kiri, mau dibawa ke sini, malah dia ya mungkin karena ada bosen atau gimana ya, ngerti. Ini burung yang dilindungi banget, makanya kita jaga. Yang penting burung ini sangat ya dilindungi banget lah di Taiwan lah. Ini aja kalau maksudnya nangkap atau mikat itu kan nggak boleh, makanya burung ini kan cuma dilindungi, jarang sekarang dijual belikan di Taiwan. Burung ini tuh sejenis kayak burung apa ya, kayak burung kayak Indonesia, jenisnya apa ya, kayak sikatan, nggak, ekornya kayak sikatan juga. Hampir kayak gede burungnya ini, mantep. Dia nggak ngeruci, mantap waktu. Ya coba aja besok lihat gacor apa enggaknya. Kita coba ini, mantap. Salah kicau mania Taiwan, mantap.
jangan lupa like dan subscribe. Oke.